Hello YouTube, let's go out and eat. Hari ini question and answer special pancake subscriber. Jadi hari ini kita mau Q&A seperti yang udah kita lempar ke Instagram. Terima kasih yang udah submit pertanyaan di Instagram. Terima kasih yang udah nge-subscribe kita dan ngikutin kita dari awal. Gua nggak tahu kenapa subscribe-nya, apakah abis nonton Samyang, apakah abis nonton apa. Kalau kemarin tuh si Kevin kan gara-gara nonton Flip Burger kan. Terus si Ira nonton apa, bapak apa Gary ya, sama siapa, kayak gitu lah pokoknya. Ya kita karena kita. Iya tahu, tapi kan kalau pertama kali nonton kita karena Samyang kan pasti lebih ke bad image ya sih. Itu mungkin bentar lagi Samyang akan gue disable komennya. Oh, ini harus sebutin namanya gak sih? Iya dong, harus dong. Nomor berapa bang? Like for... Dari like, underscore for, underscore like. Wow, kok kayak kayak ini dia pengurus tinggi langsung ya. Malu. Umur gua itu, gua lahir tahun 91. Dari Moin Shop. Moin Shop. Kenapa jarang upload bang? Sekarang emang lagi sibuk apa? Gue kalau upload itu kan biasanya, bukan upload, gue kalau ngedit itu biasanya jam-jam 12 ke atas. Since gue mulai sejak Januari kemarin udah alhamdulillah udah dapet kerja, which is waktunya tuh kepake buat istirahat banget kalau tengah malam. Kenapa kalau gue edit di bawah jam 12 tuh kayak nggak ada tengnya gitu loh. Sebenernya sih gue udah berniat untuk mau belajar ngedit, jadi doakan ya. Dari Rania Priela, halo Kak Raisa dan Kak Yudo. Halo Rania Priela, itu dia sering banget komen, thank you banget Rania. Iya, dia pernah DM aku. Oh iya iya. Iya nggak sih? Ya cerita. Cerita dong, awal-awalnya kan bisa bikin YouTube channel itu mulanya karena apa? Dan apa sih impian kalian yang selama ini belum tercapai? Dan awal kalian pacaran tuh ketemu di mana? Apa jadi borong ya, Bu? Nah, semoga bisa dijawab ya. Kamu baru dapat uang bulanan ya, borong kayaknya. Berawal dari gue pengen bikin sesuatu sama Tigor yang mungkin bisa jadi apa ya, bukan sumber penghasilan utama sih, kayak kegiatan yang positif yang menghasilkan buat kita berdua. Jadilah gue sama Tigor tuh bikin channel yang temanya mungkin nggak akan pernah habis, yaitu makanan, ya nggak sih. Terus juga ya udah itu aja sih awal mulanya gue nggak pikiran bakal bisa sampai, bahkan gue dapat subscriber sampai di atas 100 aja mungkin gue nggak pernah nyangka kali, karena banyak banget channel YouTube, banyak banget orang yang jago-jago, sementara gue waktu itu pakai kamera handphone nih, sampai akhirnya Tigor waktu itu beli kamera, terus akhirnya gue beli kamera, alhamdulillah channel YouTube kita semakin berkembang. Impian gue itu nggak harus kerja 9 to 5. Kalau gue impian buat bungkus, semoga ya kitanya bisa ngasih selalu yang terbaik. Pokoknya setiap episode tuh makin bagus. Amin. Kualitas dari video. Amin. Kita. Amin. Terus semua masukan yang kalian udah kasih ke kita bisa wujudin satu-satu. Amin. Jadi buat subscriber juga senang ngikutin video-video kita, nggak alah apalah bosen gitu. Tapi kalau saya impian gue pribadi adalah selain kerjaan apa? Ya cepat nikah sama Yudo. Amin. Oh. Amin. Terus bisa ketemu gimana? Ketemu, kita teman sekelas. Kita teman sekelas semester. Kita teman sekelas semester 3 sampai lulus. Terakhir sampai lulus, dan kita itu kayak, ya kalian tau lah ya, kalau kuliah itu kan ada inilah kelompok pertemanan. Nah, kita tuh termasuk, kita tuh tergabung dalam kelompok pertemanan yang sama gitu. Terus ya udah. Teleport. Gua bajunya beda, tapi gua tetap jawabin pertanyaan lo. Yang bakal bacain pertanyaannya Raisa. Hah? Ya kamu yang bakal baca. Nanti dulu. I know the time does not stand still. Plan dari Yara besar. Should I start my own channel?
yang kedua ada dari Stella Mabel. Halo Stella Mabel. Halo. Saya selamat ya, ini advice for new YouTubers. Share start on your own channel. Menurut gue semua orang bisa punya channel YouTube sendiri. Lo share ke orang-orang, lo bikin aja mulai dari sekarang. Terus nyambung banget ya sama pertanyaan dari Stella Mabel. Apa sih? Ini tips for new YouTubers ya. Konsistensi, terus komitmen, dua itu aja. Kalau kalian konsisten, gak usah ngarep apa-apa di awal, bangun sendiri channel lo. Gak usah kayak ikut arus, tapi lo punya karakter sendiri. Itu yang bisa bikin orang-orang tune in ke channel lo. Dari Alvin HMDR. Alvin HMDR itu sering banget komen. Halo Alvin. Kayaknya jadi YouTuber apa bang? Banyak. Lo bisa selain lo bisa nambah teman pastinya. Lo bisa nyalurin hobi lo dan kesukaan lo. Hobi yang biasa lo asik sendiri bisa lo bagi sama teman-teman baru. Itu aja sih. Itu faedahnya. Ada 3 pertanyaan yang kira-kira sama, kita jadiin satu aja. Dari Dewi Gita, Kani Mayo, Irung sama Tasya. Tasya. Sejauh ini tempat makan apa yang paling favorit? Flip Burger. Itu gue belum pernah diajak ke Flipburger. Sore, rame banget coy. Gue waktu itu masih pengangguran. Dia udah kerja, gue masih pengangguran pagi-pagi. Gue ke Flipburger sebelum gojek pada ngantri itu gue kesana dan the hype is true, man. Itu enak banget. Aku apa ya? Sate. Oh, Taichan ya. Taichan, T-Bob. Iya, Taichan T-Bob. Itu di daerah Ampera. Itu karena biasanya gue kalau misalkan review makanan itu benar-benar lagi lapar. Kayak gue belum makan sebelumnya. Kalau yang T-Bob ini gue literally abis dari acara, abis makan banyak banget dan gue makan itu tetap enak banget. Lo cobain Taichan, sate Taichan yang ayamnya ya kan, ada yang ati ampela ada segala macam. Lo coba yang ayamnya sama yang sambel. Soalnya ada yang pernah komen sate ampelanya keasinan apa gimana. Jujur itu terakhir, pertama dan terakhir kita kesana dan kita belum kesana lagi. Jadi gue nggak tahu apakah rasanya tiba-tiba downgrade atau enggak. Gimana gue nggak tahu. Kalian bisa coba sendiri datang ke sate Taichan di Bawang Merah. Untuk next question gue bakal pindah tempat lagi. Until there. Teleport, sekarang gue lagi di... Iya! Gue di KFC. Parah ya, kita makan mulu ya? Enggak, ini makan malam. Makan sore sebenarnya. Makan sore. Malam tadi makan. Padahal siang. Enggak, ini jam 4. Enggak, tadi makan... Jam 1. Iya, kita makannya cuma beda 3 jam doang. Dari Nadia Shifas. Bang Yudo, kira-kira ada nggak food vlogger untuk collab tapi belum kesampaian? Elizabeth Wang sih. Itu dia dari gua. Kayaknya untuk Bandem susah. Dan gua belum punya ide buat collab jarak jauh kayak food vlogger kebanyakan ya. Jadi gua belum tahu nih mau kayak gimana. Jelas gua pengen buat collab sama Nelly. Kedua, mungkin yang baru aja dapat silver play button. Oh. Dan Boy Gun, lo gokil sih nih. Gue salut sama lo. Oh, sama double dating sama Ken and Grab kalinya ya. Oh, yeah. Belum ya? Kalau Tan Boy Gun, gue harus tabung dulu buat bikin lomba makan di All You Can Eat. Ya kan Tan Boy Gun makannya banyak. Enggak dong? Atau kan di Padang ya? Jadi semuanya di restoran Padang semuanya diiniin. Siapa yang bisa habis paling banyak ya nggak sih? Iya, abis itu lo asam urat semua. Kita beli yang ini. Apa? Kuliner Kota Malaka yang kalian yang kunjungi. Om apa? Bogor, Bandung. Udah. Aku Sumatera. Sumatera tuh mau Padang, mau Jambi, mau manapun tuh Medan bumbunya tuh berani banget. Nah, gue suka banget sih kayak. Gue waktu itu pernah ke Jambi sekali seumur hidup. Nah, itu enak-enak banget kulinernya. Penasaran sih, pengen ke Sumatera lagi. Makan nasi Padang di Padang gitu. Karena katanya dia, gue gak pernah ke Padang ya, tapi katanya tuh nasi Padang tuh di Padang gak ada. Namanya warung nasi, iya. Oh, nasi namanya. Ya pokoknya apapun yang mereka buat pasti enak deh kayaknya. Jangan kemana-mana di sini, kita bakal balik ke mobil. Dan gue akan makan lagi snack hadiah kiriman dari sobat kita, sobat dari sobi banget dari emang sobi harus ya, karena dia yang emang, apa ya, dia yang bikin Gary tahu channel kita gitu. Oh, ya benar. Si Black
Gue dapat kiriman opak dari Black, tapi opak bukan opak biasa, tapi opak modern, lifestyle opak gaul. Opak ada 6 rasa, kalian penasaran? Stay tune terus, abis ini kita balik mobil. Kita makan opak dari Black, sekalian jawabin pertanyaan dari kalian. Oke? Okay. Cerebet mobil. Kita keluar tanah kusir ya? Iya. Karena gue sangat mengidolakan si Black, jadi gue langsung mengiyakan kalau dia pengen ngirim barangnya dia. Ini banyak banget. Dan ini ngirimin gue opak itu 6 pieces ya. Rasa 6 rasa, 6 rasa, 6 rasa. Jadi opak Waiman ini ada 6 rasa. Ini ada rasa original. Ini ada rasa balado. Ini balado. Namanya lucu-lucu banget. Rasanya ini rasa towel. Apa rasa coba towel. Apa coba Black rasa towel? Rasa ciwit. Ciwit tuh maksudnya? Ciwit tuh ini, guys. Ciwit itu ciwit ini, guys. Ciwit yang orang Sunda mungkin bisa ngoreksi gue. Ini keju pedas. Keju pedas. Oh, wow. Ini bahasa Sunda karena opak di zaman Sunda kan. Ini cabok. Cabok. Apa itu cabok? Itu mungkin nabok kali ya. Itu kayak bumbu pedas semua gitu loh. Ah, jadi kemarin gue ngobrol sama Black. Ini apa rasanya Black? Jadi sebenarnya ini ada level-levelnya. Level original 1, 2, 3. Tapi level 1, 2, 3 itu dikasih nama kayak tadi kiwit, ada cabok, ada apa gitu. Tanpa basa-basi lagi ya, kayaknya sambil kayaknya sambil buka ya nggak sih? Itu rasa apa? Original. Tapi aku belum pakai sih. Kita coba original. Bismillahirrahmanirrahim. Kan, ini lebih flavorful dari opak-opak biasa yang gue ketemuin di jalan-jalan. Lebih tipis. Mm-hmm. Jadi rasa kan opak tuh biasanya di agak tebal gitu ya. Mm-hmm. Lebih tipis, jadi udah snack yang nggak bikin kenyang gitu. Teksturnya lebih light tapi rasanya lebih nendang. Mm-hmm. Daripada opak-opak biasanya. Wow. Oh, men. Enak banget snack lo, men. Mm. Ini buat snack nonton enak nih. Thank you, my friend. Cuma nggak apa-apa kuaimannya. Busuk banget. Tau nggak harganya berapa satunya? Berapa? Cuma ceban. Ceban tuh 10.000. Mm-hmm. Wah, dapat sebanyak ini lagi? Nah, sama ini aku pengen ini deh. Ya, please, yang cabuknya nih kayaknya bumbu cabenya oke. Oh iya udah, kita coba yang paling pedas nih. Nggak tahu apa yang pedas atau enggak, tapi kelihatannya sih ini kayak... Dari cimit, ciwit, cabok namanya lebih hardcore nggak sih? Iya nggak sih, Nyok? Cabok. Cabok gitu, kayak lebih kasar, berarti lebih pedasnya. Bener nggak, Black? Tapi gue sukanya tuh karena opaknya tuh tipis banget gitu loh, jadi nggak enak lo makannya. Ini seru sih. Rasanya light banget. Nyok, semua bumbunya nggak ada yang nanggung. Lu sok ini di rumah sama orang rumah pasti habis buat nonton film, ya masih yeah, seru banget. Buat kalian yang mau pesen opak Waiman, kalian bisa follow Instagramnya di sini. Ini akan gue taruh di description. Harganya cuma 10.000, murah banget. Dan banyak. Dan isinya banyak dari karisma, diartikan kayak aja kiat-kiatnya. Pakai sumpit nggak bener. That's all the time we have for today. Thank you for watching. Makasih udah sampai pertanyaan buat Q&A. Semoga jawaban pertanyaannya cukup dijawab sama kita. Terutama pertanyaan tentang kenapa kita mulai YouTube, kenapa motivasinya apa bikin YouTube segala macam. Intinya kalian semua bisa bikin YouTube. Gua sangat yakin semua orang bisa sukses di YouTube. Tetap support, tetap nonton, tetap subscribe. See you di video selanjutnya. Dan terima kasih buat opak Waiman. Opak enak. Terima kasih buat Black, ini bakal jadi cemilan gue seminggu ke depan. Don't forget to like and comment and subscribe. 1, 2, 3. Peace. Bye bye. Bye bye. Makasih ya.